Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua anak-anak pelajar kelas 09. Okay, untuk hari ini, jam pertama tutorial minggu ini merupakan kelas secara virtual. Dan tak kiralah virtual ke atau face-to-face, memang saya target untuk jam pertama mana-mana kelas pun untuk saya habiskan subtopik growth. Okay. So bab growth ni tak banyak pun kalau you all refer kepada nota. Okay, saya share screen sekarang. Okay, dah boleh nampak dah screen madam? Boleh madam. Alright, so I'm going to use the same notes, okay, as your notes in which kalau kita tengok bab growth ini sangat pendek dan dalam final nanti untuk soalan objektif walaupun orang kata pendek dan macam mana dia tetap akan masuk dan akan keluar satu soalan. Tapi soalan bentuk macam mana kita tak tahu lagi. Tapi apa possible dia akan tanya, ada dua sahaja subtopik kita. Yang pertama kalau you all boleh tengok sekarang, okay, kita ada subtopik measurement of growth. Okay, di sini nanti kita akan lihat ada beberapa komponen penting lah. Di mana the first part ini adalah merujuk kepada definition. Okay, yang kedua ni pula adalah merujuk kepada phase, fasa. Apa fasa-fasa yang menyebabkan growth berlaku. Dan yang ketiga ni adalah parameter. Okay, so apa parameter-parameter akan berbeza depend on organism. Okay, so ketiga-tiga ini berada di bawah 9.1. Dan kita ada yang 9.2, yang kedua berkaitan dengan growth curve. Okay, tak ada banyak pun growth curve yang kita akan belajar. This is the only growth curve yang kita akan cover, di mana nama growth curve ini adalah sigmoid growth curve. Okay, after this, when you are going to enter sistem 2 semester next year, okay, you akan tengok ada lagi 4 growth curve lain yang you akan kena belajar. And this one is going to become the repeated one lah. So daripada 5, 1 you dah belajar untuk semester ni. So apa yang penting untuk kita tahu berkenaan dengan sigmoid growth curve ini ialah basic thing tentang macam mana graf ni boleh terbentuk dan juga apa yang berlaku pada setiap fasa. Di mana dia ada 4 fasa kat sini. Kalau you boleh tengok bermula dengan lag phase, log phase, decelerating phase dan juga stationary phase. Okay, so ada 4 fasa ini dan dalam setiap satu ini apa yang penting. Okay, untuk setiap fasa ini yang pertama you kena tahu apa penerangannya, dia punya description. Okay, sama ada rapid ke, rapid growth ataupun slow growth ataupun constant growth. Ini merujuk kepada description. Okay. Manakala dekat sini juga mestilah okay, ada reasoning. Okay, katalah you kata fasa pertama rapid. Kenapa fasa itu dikatakan rapid growth? Apa faktor-faktor, reason? Okay, factor that influence the growth. Itu je lah yang kita akan belajar hari ini, mempengaruhi growth tu. Okay, so kita akan tengok one by one. Okay, yang pertama berkenaan dengan definition. So apa definition penting berkenaan dengan growth? Ada dua perkataan penting di sini. Sekiranya kita nak describe sesuatu benda tu sebagai growth, kita tahu growth memang increase in size of organism. Tapi in terms of apa? Dia mestilah permanent dan dia mestilah irreversible. Permanent tu maksudnya kekal. Dan irreversible bila dia dah bertambah saiz, dia tak boleh berkurang balik saiz tu. So growth adalah permanent and irreversible. Increase in size of organism dan of course kita mesti kadarkan dia dengan masa. So permanent, irreversible over time. Okay, so masa ni pula dia akan depend pada organism. Okay, so depend.
Okay, kenapa Madam kata it depends on organism? Okay, this is because katalah kita cerita tentang bakteria. So tempoh growth dia takkanlah kita nak ambil 1 year, 1 month. So dia mungkin dalam day. So time ni. Okay, tapi kalau kita cerita tentang pokok, tree. Ataupun kita panggil perennial tree. Perennial tree ni ialah pokok macam contoh pokok durian. Pokok yang hidup untuk satu tempoh masa yang panjang. Bukan pokok pisang eh. Kalau pokok pisang dia satu cycle je. Mungkin within 2 to 3 months dah mati dah. Dan tumbuh pokok baru. Tapi macam pokok-pokok perennial. Pokok-pokok besar yang berkayu. Okay, so tempoh untuk kita ukur dia punya growth. Takkanlah kita nak ambil setiap hari. Okay, dia mestilah dalam bentuk year. Okay. Ataupun certain animal. Okay, mungkin dia akan jadi man. So apa yang Madam nak bagi tahu kat sini? Maknanya time yang untuk kita measure growth ini, sama ada dia permanent irreversible ini, dia boleh jadi berbeza-beza mengikut kesesuaian organism itu. Okay. So kita selesai dah part definition. Seterusnya ialah berkenaan dengan phase of growth. Ada 3 phase of growth yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah cell division, diikuti dengan cell enlargement dan juga cell differentiation. So ketiga-tiga ini perlu berlaku untuk membolehkan proses growth berjalan. Okay. Untuk kita ada increase in size of organism secara permanent and irreversible. So yang pertama kena berlaku cell division. So apa yang penting dalam cell division? Kalau you tengok kat sini dia akan increase the number of cell secara mitosis. Okay. Pertama sekali untuk organism tu nak growth dia akan tambah bilangan cell dia. Okay. Contoh kalau bakteria memang dia akan melalui cell division ini sajalah. Dah berlaku growth kepada diri dia dan population dia. Sebab bakteria memang satu sel. Tapi kalau untuk human, okay, first kena berlaku increase number of cell. Sama dengan plant. Increase number of cell dulu secara mitosis. Dah ada banyak-banyak sel. Setiap satu sel kena mengalami cell enlargement. Di mana apa tujuan cell enlargement? Dia akan increase in cytoplasm mass dan juga nucleus size. Okay, in terms of apa yang dia akan bertambah ni. Okay, kalau nucleus size ni in terms of dia punya DNA, in terms of dia punya kromosom. Okay, kat situ penting untuk bertambah untuk menunjukkan sel ini telah mengalami growth. Bersedia untuk jadi sel yang matured dan divide untuk future. Kalau cytoplasmic mass ini, dia rujuk kepada pertambahan number of organelle. Okay, contohnya macam mitochondria. Endoplasmic reticulum yang bersedia untuk mempersiapkan sel tu untuk growth. Okay, dan akhir sekali apabila dah berlaku enlargement, okay, certain part of cell, bukan semua sel. Okay, contohnya ada sel-sel tertentu akan mengalami cell differentiation. Di mana cell differentiation ini adalah specialized the cell or the tissue. Okay, contohnya kalau tissue itu berada di bahagian jantung, dia akan menjadi cardiac muscle. Yang kerjanya adalah untuk pam darah. Berbeza dengan tisu yang berada dekat kidney kita. Kinjal kita mungkin dia bekerja untuk tapis bahan keluar dan masuk dalam badan kita. Okey, untuk dibuang dalam bentuk urine dan sebagainya. So cell differentiation ini, okay, I have mentioned to you previously di mana apa yang berlaku, macam mana yang kita describe sebagai specialization. Atau differentiation adalah apabila dari tisu yang asal tadi dia akan form specific structure. Okay, contohnya dia sel biasa je, tiba-tiba dia dah jadi sel kardiak. Dia dah jadi sel dekat kidney. Dia dah jadi sel epithelium. Semuanya berbeza-beza. Okay, apa tujuan dia form specific structure tu? To perform specific function. So this is the purpose of cell differentiation.
So ada setengah organism, tiga-tiga ni mesti berlaku. Contohnya human, contohnya animal ataupun kita panggil plant yang berada pada kasta plant yang tinggi atau maju. Okay. So yang dah high ataupun advanced organism dia akan lalui tiga-tiga. Tapi macam bakteria, since dia adalah unit selular, so mungkin cell division ini sahaja yang terlibat. Okay. Tapi inilah bila disebut tentang phase of growth, inilah dia yang you kena tahu tiga jenis dan you kena tahu apa yang berlaku dalam setiap ini. So, macam mana part ini boleh keluar dalam soalan objektif final nanti? Mungkin dia akan keluar dalam soalan aneka gabungan. Okay. Contohnya, soalan aneka gabungan ni yang macam mana? Okay, soalan yang ada dibagi statement dan ada Roman 1, Roman 2, Roman 3. So untuk you punya PSPM nanti dia memang ada tiga sahaja. Kalau soalan aneka gabungan akan ada tiga sahaja pilihan. Okay, dan dia akan buatlah statement. So mungkin soalan dia tanya, which of below is accurate ataupun is correct related to the phase of growth? So mungkin dia buat ayat. The first one, cell division that function to increase number of cell. Atau dia buat cell enlargement that decrease cytoplasm. Yang ketiga, mungkin dia kata cell differentiation to form specific structure to perform specific function. So, kalau daripada tiga statement ni, you kena pilih pula. Katalah A, 1 dan 2. B, 1 dan 3. C, 2 dan 3. Ataupun kalau semua statement betul, 1, 2 dan 3. Okay, macam tadi, Madam buat contoh statement yang nombor dua. Tadi Madam kata sepatutnya increase in cytoplasm. So let's say this one adalah decrease kan tadi Madam sebut. So kita dah tahu soalan ni salah. Dan masa you jawab nanti, you jawab online tau. Okay, so itulah perlunya you ada satu kertas lain. Okay, contoh you tulis soalan nombor 8. Okay, pilihan satu. Betul you take. Untuk you tengok sebelum you pilih jawapan. Okay, dua let's say salah. So you dah tahu pilihan dia ini. Okay, you buatlah. Okay, yang mana yang ada dua, semua you potong. Tapi benda ni you tak boleh potong dekat phone you. You kena ada kertas lah. So, bila ada satu jawapan yang confirm salah, sebenarnya you dah dapat dah yang mana merupakan jawapan dia. So, dekat situ ini antara tips macam mana nak tackle soalan nanti. Tapi kalau you baca semua je betul, of course lah jawapan dia D. Tapi bila ada salah satu yang confirm salah, bercanggah dengan sepatutnya you dah boleh cancel yang lain. Dah tak perlu tengok dah. Okay, tapi but hati-hatilah. Maknanya always counter check. Okay, alang-alang lah maknanya nak tunjuk. So maknanya walaupun nampak bab ni simple, tapi you have to know into detail. Supaya walaupun satu je soalan, satu soalan tu kita tak buang markah tu secara percuma lah. Alright. So, Madam teruskan. Next, kita akan tengok pula growth parameter. Okay, in which dalam nota kita ni sebenarnya dari segi parameter ni, parameter ni adalah biasanya macam mana cara you nak ukur. Okay, how to measure. Okay, so bila you nak ukur growth, okay, growth yang secara irreversible dan permanent ni, ada banyak cara dan setiap cara itu berbeza mengikut organism. Contoh, you nak ukur the growth of leaf. Takkan you nak ukur menggunakan ketinggian leaf tu? Tak sesuai. So mungkin kita akan guna surface area untuk daun. Tapi kalau you nak ukur human, kita tak bolehlah menggunakan berat. Sebab human ni berat kita bukan growth. Dia boleh berubah, tak permanent dan dia boleh reversible. Hari ni mungkin gemuk, diet kurus. So benda tu tak permanent dan dia masih lagi reversible. So tak menepati ciri growth. So kalau human, yang lebih tepat adalah ciri ketinggian. So different organism ada different cara. So antaranya lah untuk animal dan plant, sometimes diorang akan menggunakan wet mass. Apa itu wet mass? So katalah kita nak ukur growth of pokok sawi. So saintis tu akan tanam a population of sawi. Day one, dia akan ambil 10 sampel. Dia akan timbang. Bahagi dengan 10. Okay. Timbang. Petik je timbang. Okay. That is wet mass. Di mana mass itu obtained with water content. Maknanya dia timbang berat sawi tu sekali dengan content air yang ada dalam badan sawi tu. Kan benda hidup kan ada content air kan. Sama macam kita kan ada berat air kita kan. Dia timbang sekaligus. That is wet mass.
Bukanlah basahkan dulu sawi tu baru timbang. Tak. Maknanya kita timbang that organism together with water content dalam body dia. Okay. Tapi wet mass ini tak accurate. Okay. Contohnya kalau sawi tu katalah waktu you nak ukur tu baru lepas cuaca yang sangat panas. Mungkin kuantiti berat tu akan tidak accurate berbanding dengan kalau sawi tu ditimbang selepas hujan. Okay. So that's why untuk dapat yang lebih accurate, saintis sometimes akan guna dry mass. Di mana dia ambil sawi tu dulu, dia akan keringkan dalam oven di makmal. Okay, untuk pastikan setiap sel tu tinggal berat sel, berat cytoplasm, bukan berat air. Okay, sebab berat air ni dia akan berubah-ubah, termasuklah human. Okay, so mass obtained without its water content through drying. Okay, tapi kelemahan dry mass ini ialah dia akan menyebabkan untuk kita ukur dry mass, kita nak keringkan air dalam organism tu, kita akan bunuhlah organism tu. So that organism tak boleh di measure untuk next time tu pula. Okay. So itu kekurangan dia lah, walaupun data dia akan lebih accurate berbanding wet mass. Okay. Ataupun untuk setengah organism, mungkin kita ukur dia punya length. Contoh, kalaulah ular. Okay. Atau benda-benda yang panjang. Buaya. Okay. Cicak. Takkanlah kita nak ukur dia punya tinggi, nak kena suruh dia berdiri pula. Tak sesuai lah. So, we are going to measure dia punya length over a certain period of time. Okay? Something from end to end. Biasanya benda yang bukan boleh berdiri tegak lah. Tapi kalau human, height ini, ini the very suitable growth measurement untuk human. Okay? Ataupun surface area ni tadi, madam sebut leaves. So you kena tahulah sedikit, ini antaranya. Okay, ada lagi parameter-parameter lain, tapi untuk syllabus matrikulasi inilah yang kita akan cover. So itulah dia yang ada dalam the first part of growth. Okay, next kita nak bercakap tentang growth curve. Okay, so bila growth curve, okay, it is referring to graph. Okay. So, untuk graf ni ada empat perkara penting. You all boleh highlight empat perkara ni. Okay. Apa empat important things ini? Yang pertama, nama graf tu. Okay, sometimes ada graf dia akan buat paksi X versus paksi Y versus paksi X. Itu title dia. Tapi dalam biologi, setiap graf itu dia ada nama. Contohnya, the name of the graph ini, inilah name of the graph. Okay, sigmoid growth curve. Ini namanya. Yang kedua penting dalam graph adalah dia punya shape. Okay, cari dalam point ni. Yang mana satu adalah shape of this graph. Okay, sigmoid growth curve, kalau ditanya tentang shape dia adalah? Mana? Apa shape kepada sigmoid growth curve? S-shape. So you tak boleh jawab dia sigmoid shape. Ya, dia adalah S-shape. Okay, nama sigmoid growth curve. Tak boleh buat sigmoid graph. Nama kena detail. Okay, dah dua perkara. Perkara yang ketiga, okay, ialah you kena tahu axis. Di mana axis ini dia akan ada y-axis dan juga x-axis. Dalam setiap graf, you kena particular on this thing. Biasanya, paksi Y adalah dependent variable yang bertindak balas. Okay, so kalau dalam kita punya graf ni, apa dia? Growth parameter melawan masa. So, yang mana Y axis, nampak growth parameter. Okay, X axis adalah time. Tapi kalau you tengok dekat sini, ini adalah yang secara general. So dalam exam nanti, macam mana dia boleh tanya you? Mungkin lah, mungkin eh. Okay, so berkenaan dengan parameter ni, mungkin dia akan bagi satu situasi. Contohnya, situasinya ialah a population of E. coli. E. coli ni bakteria kan? Okay, that is grow in the medium. Okay, yang berada dalam satu bika. Okay. So, dalam tempoh 10 hari, the number of population increase and follow the sigmoid growth curve shape, let's say. Macam itulah.
So kita tahu secara dalam ayat tu apa X exist, apa Y exist. Mungkin soalan akan minta you pilih pilihan jawapan yang mana betul untuk menyatakan yang mana X exist, yang mana Y exist. So mungkin dalam jawapan ada growth parameter, ada time, tapi ini bukan jawapan yang betul sebab ini general. So kalau bakteria, apa growth parameter yang sesuai untuk dia? Height, surface area, mass, apa yang sesuai untuk bakteria? Kalau bakteria, apa growth parameter sesuai untuk bakteria dan apa time yang sesuai untuk growth, untuk bakteria? Siapa boleh suggest kat madam? Cuba suggest. Example kita bakteria. Soalan tanya, apa dia punya exist untuk Y exist apa? X exist apa? Boleh suggest dekat madam tak? Kalau bakteria, growth dia dikira ikut apa? Ketinggian? Berat? Apa yang sesuai? Dalam bakteria, bila satu ekor mengalami binary fission dari satu, then dia jadi dua. Dari dua, dia jadi empat. Ini dah dikira growth. So growth of bacteria akan ambil kira bukan mass, bukan height, bukan length, tapi adalah okay apa? Tak ada orang nak teka? Susah ke soalan meda? Dia akan ambil kira number of organism. So setiap satu tu bertambah jadi dua. Itu berlaku growth sebab dia adalah organism unicellular. So dia tak bolehlah membesar ke, bertambah berat ke. Kita bukan ukur setiap satu. Sebab tu bakteria dia duduk dalam population. So growth dia lebih kepada population growth. Dan exist yang sesuai untuk time dia, takkanlah kita nak ukur bakteria yang dalam sekelip mata dah mungkin grow tu untuk ambil masa setahun sekali baru nak ukur. So mestilah day. So inilah yang possible you kena cari dalam pilihan jawapan. So X exist apa, Y exist apa. Mungkin kalau dia nak tanya in terms of part yang ketiga ni exist. Okay, so kalau kita baca kat sini, sigmoid growth curve ini can be used to describe the growth of organism or population of unicellular species. Kalau organism ni animal, human, tree, plant, organism. Tapi boleh juga nak describe yang madam sebut ni tadi, population of unicellular species. So untuk yang population inilah Y exist dia bukan height, bukan length, bukan mass, tapi number of organism. This one, part ni. Inilah contohnya population, sebab dia unicellular, dia takkanlah bertambah untuk jadi lebih besar atau sebagainya. So growth dia adalah apabila dia mengalami binary fission ni. Asexual reproduction yang kita belajar sebelum ni. Okay. So the population growth of paramecium. Sama lah, ni madam saja je tukar. Yang ni dia buat bakteria, yang ni dia cerita pasal paramecium. Okay, measure by change in number of organism over period of time. So kita saja je bagi satu example yang di luar kebiasaan you. Tapi kalau human, masih boleh follow this one juga. Tapi kita bercerita tentang satu individu. Katalah madam, macam mana ketinggian madam berubah daripada lahir sampai sekarang. So kalau kita plot trend tu, sama. Sama juga dengan bab ni kita dah belajar masa you buat eksperimen 6 hari tu. Okay, during the growth of your mung bean. You tanam mung bean hari pertama, hari kedua. Dan you dapatkan data bila you plot graph bentuk dia walaupun taklah secantik ini, tapi dia memenuhi pola S-shape ini. Okay, so kenapa S-shape? Okay, sebenarnya bila S-shape ada empat fasa-fasa penting. Di mana macam madam sebut tadi, untuk fasa-fasa ini dia berkait dengan sama ada proses growth itu berlaku dengan laju, perlahan atau tak berlaku langsung growth. So dia alternately. Okay, macam mana kita nak tahu laju ke perlahan? Kita tengok kecerunan graf. Contoh fasa ni kan, untuk satu tempoh ini kecerunan dia, kalau kita buat tiga segi kecerunan kan yang belajar, macam ni je. Berbanding dengan kalau madam buat kecerunan untuk fasa yang kedua log ni. Okay. Untuk satu selang masa yang hampir sama tapi
dia punya perbezaan, dia katalah kat sini 3, kat sini mungkin 10. Kalau tadi 0 ke 3 je, 3 je kadar dia. Dibahagikan dengan masa. Tapi ni 3 jadi 10. 7 dalam selang masa yang sama. So kadar dia lebih tinggi. Okay. Dan kalau kita tengok fasa yang ketiga pun dia jadi semakin rendah balik, kurang balik, dan this one tak ada growth langsung. Flat. No growth. Okay, apa yang mempengaruhi benda ni? So ini yang ada dalam point ni. You kena take note nama-nama fasa dan apa yang berlaku. Okay, untuk fasa yang pertama namanya lag phase. Dia kena ada phase sebenarnya kat belakang dia ni. Lag phase. So macam mana description dia? Slow growth. Okay, bila you kata dia slow growth, mesti ada reason. You kena tahu kenapa pada fasa lag, awal-awal organism ini start growth, kenapa dia slow. Okay, so ada beberapa reason kat sini. Yang pertama dia kata sebab pada permulaan growth ini, organism itu baru ada a few cell. So kalau a few cell, timbang berat pun tak berat. Kalau nak reproduction pun bilangannya masih sikit. So kadar growth itu rendah. Cell division and cell enlargement occur at slow rate. Ini reason kedua. Kenapa a few cell? Sebab cell division, cell enlargement berlaku slow. Okay. So berapa reason? Satu. Dua. Reason ketiga. Organism tu masih lagi young, muda. So biasanya bila organism tu muda, dia tak boleh reproduce lagi. Dia belum capai umur matang untuk dia boleh menghasilkan anak. Okay, ataupun kalau macam bakteria tadi, dia baru nak adapt pada new environment. So untuk lag phase, depend on organism tu apa, berbeza-beza. Bukan semua organism empat reason ni sebab dia. Tak. Depend pada organism. Tapi inilah empat sebab kenapa fasa ini dia mengalami slow growth. Pertama, only a few cell. Okay, cell division and cell enlargement occur dekat slow rate. Okay, organism masih muda. Dan okay, organism baru nak start adapt pada environment. Dia baru sampai kat situ, dia baru lahir kat situ. Macam mana dia nak adapt, kat mana cari makan dan sebagainya. Itu punca kenapa fasa ini growth berlaku dengan perlahan. Okay, boleh tak? Okay, laju sangat madam mengajar ni. Boleh tak? Semuanya ada je dalam nota tu. Boleh madam teruskan? Boleh madam. Boleh. Okay. So seterusnya untuk log phase. Okay, pasal yang kita tengok berdasarkan gambar pun dia rapid. Okay, so kat sini dia ditulis sebagai rapid ataupun exponential growth. Ini descriptionnya, rapid growth atau exponential growth. Okay, showing the size of organism increase quickly. Maksud rapid ni, size ni increase quickly. Tapi ini bukan reason. Apa reason? Dia increase quickly ni. So reason yang pertama, yang tadi dia baru nak adapt, now dia dah well adapt. Okay, to the environment. So dia dah berada kat situ, dia tahu mana cari makan, mana cari pasangan, kat mana dia boleh grow dengan selamat. Okay, so dia dah well adapt. Okay, yang kedua adalah condition is optimum. Okay, dia secara general ni condition optimum. Tapi apa condition yang optimum tu? Okay, condition yang optimum ini merujuk kepada depend organism lah. Okay, makanan yang cukup, ruang untuk dia grow cukup, sufficient cukup. Semua benda ni masih cukup, oksigen cukup. Dan kalaulah macam bakteria tadi, dia digrow dalam satu bika, lama-lama kan nanti akan ada bahan buangan, contohnya carbon dioxide dan sebagainya yang larut dalam medium tu. Tapi pada peringkat awal-awal ni, sebab tak banyak lagi organism, no accumulation of waste product. Semua keadaan-keadaan ini adalah contoh yang kita katakan condition yang optimum. So bila keadaan tu tip top, so organism tu boleh growth dengan jayanya. Bertambah tinggi, makanan cukup, okay, sihat, bolehlah kita increase in number of size. Okay, dan macam-macam lagi lah. Depend. Space ni kalau kepada plant lah. Oksigen, untuk semua benda hidup perlu oksigen. Ini contoh-contoh fasa yang mempengaruhi rapid growth. Okay, manakala untuk decelerating phase, dia adalah opposite kepada log phase.
Tapi dia tak sama dengan lag. Lag ni tadi masa baru nak adapt, baru lagi. Bila decelerating, dia selepas log. Maknanya lepas laju-laju, tiba-tiba growth ni jadi slow. Kenapa jadi slow balik? Okay, limited and slow down. Ha, ini description dia. Growth rate. Kadar tu jadi limited dan slow down. Tadi dah laju, slow down balik. Okay. Ini disebabkan keadaan faktor-faktor tadi bila guna takkanlah tak habis-habis kan. Tadi banyak, so dia akan berkurang. Kalau space tadi banyak, dah berkurang. Kalau tadi tak ada waste product, dah ada dah waste product. So, growth tadi adalah limited by internal factor. Contohnya tadi sufficient food. Sekarang kita tulis sebagai food shortage. Kekurangan. Shortage ni kekurangan makanan. Tadi sufficient space. Sekarang kita kata limited space. Limited oxygen. Kalau tadi tak ada bahan buangan dekat dalam kawasan tu, now ada bahan buangan. So ingat untuk bahan buangan ini, dia lebih rujuk kepada macam organism that grow in medium. Okay, contohnya adalah macam bakteria lah. Medium ataupun dalam beaker. So di mana bahan buangan ni dia terkumpul kat satu tempat. So inilah faktor-faktor penghad yang menyebabkan kadar growth itu akan berkurang. Dan akhir sekali, fasa stationary. Okay, fasa stationary ni kalau macam kita human ialah apabila macam kita hide kan. Okay, waktu bila yang you dah detect tinggi you dah tak bertambah-tambah dah. Macam madam sekarang. Okay, sejak madam berumur rasa 15 tahun, masa dekatan 3, inilah ketinggian yang sama madam ada sampailah sekarang. Okay, 154. Itu je lah tingginya, tak tambah-tambah, tak kurang-kurang. Sebab height tu dikira growth yang permanent and irreversible. So, dari umur 15 tahun, maknanya fasa growth madam telah achieve stationary phase. Okay, di mana stationary phase ini, okay, kita kata kadar growth itu adalah constant growth. Okay, maintain pada satu nilai. Dia tak berkurang. Dia tak bertambah lagi. Maintain. Okay, cuma bila satu-satu organism dah sampai satu constant growth ini, biasanya kita kaitkan reasonnya kenapa? Dia dah achieve maturity. Kalau human, animal, kita kata dah achieve maturity. Tapi apa yang berlaku? Adakah tak berlaku langsung growth ni? Kita kata rate-nya equal to zero. Di mana kalaulah cell division berlaku, hanya disebabkan dia nak gantikan balik sel yang mati. Contoh katalah kita luka, ada sel yang mati, ada sel yang rosak. So berlaku growth hanya untuk gantikan. Tapi dari segi kadar, sama. So ayat ni you kena tahu. Okay, apa yang berlaku pada constant growth ni? No net growth equal to zero. Kenapa dia kata zero? Sebab kadar cell division yang berlaku sama dengan kadar sel yang mati. Kalau ada sel yang mati, akan berlaku cell division untuk gantikan. Kalau tak berlaku, tak. Takkan berlaku apa-apa proses. Okay? So itu sahajalah yang kita ada dalam bab growth. Okay, sekejap. Saya nak stop recording.